Oke guys, balik channel Basket Mas, masih dengan Hari-Hari Magic Chat. Ending yang sangat membanggakan guys. Oh, tidak bisa guys. Sekarang kita kedatangan patch baru guys ya, akhirnya di sini guys ya. Ada beberapa sinergi di sini yang di buff-nya, menurut gue Cyber ini paling buff gila guys ya, karena damage dari si robot itu dari 80% jadi 150% guys. Jadi bahkan ini damage robotnya mungkin bakal lebih gede daripada damage hero-nya sendiri. Jadi kita tuh sekarang mungkin gameplay-nya bakal lebih ngelindungin robotnya guys ya, mungkin kayak gitu guys. Terus di sini juga kita lihat HP-nya tuh dari 25% jadi 40%. Jadi robotnya udah sakit, makin tebel ya kan. Kadia stack-nya jadi 13% lumayan. Elementalis di sini 55% mana regen-nya. Sama Nature Spirit di sini juga di-buff guys ya. Untuk yang di-buff hero-nya juga ada Eudora, damage-nya nambah, Luoyi damage-nya juga nambah lumayan. Hayabusa sih damage-nya lumayan banget ya, 17.000 jadi 21.000. Kadita di sini juga bakal di-buff untuk early game-nya guys ya. Di level 1 320, level 2 itu di 570. Wanwan di sini juga di-buff, Belric juga di-buff. Ausus ini Ausus 3 lah ya, kalian udah tahu sendiri. Mavis itu cooldown untuk My Soldiers attack-nya itu dari cooldown-nya 5 jadi 4. Ya lumayan lah guys. Sama si Fluffy Rage sekarang stun-nya 2 detik. Ya Wrestler akhirnya di nerf dari 55 jadi 50. Tetap OP ya menurut gua. Roger di sini lumayan di nerf karena sekarang udah nggak bisa non-stop cakar-cakar terus guys ya. Angela di sini mana regen-nya juga dikurangin jadi 160. Terus ada sinergi baru yang tentunya kalian kalau main di Advanced Server udah pasti tahu ya, Aspiran sama Shadow Rose. Shadow Rose ini isinya cuma gini per doang. Aspiran itu Leila, Ruby dan juga Fanny ya. Di sini Commander Vale belum keluar jadi tunggu aja. Swordsman sekarang dari 4 jadi ada 6 Swordsman. Popol Kupa di sini juga bakal ada adjustment sedikit ya. Sekarang itu jadi Archer guys. Jadi di sekarang tuh ada namanya tuh apa tuh? Berarti ada dua dong yang Archer guys. Coba nih kita cek ya. Mystic Buruh sekarang campur Archer sepertinya akan cocok guys. Tapi ya mungkin begitu aja untuk updatean sekarang. Kita bakal coba langsung main Karal Saber guys. Kita langsung gaspol aja guys. A few moments later. Oke guys, kita sudah dapat gamenya. Di sini kita bakal bermain Tars 2 guys ya. Jadi di sini kita bakal langsung aja ambil yang namanya Freya kalau dapat. Nah, Freya-nya dapat ya guys ya. Karena hari ini kita bakal bermain ke arah Saber. Combo yang debuff-nya lumayan gila-gilaan. Itu damage dari robotnya sendiri tuh bakal sakit ya. Kita tuh semua bakal kasih itemnya ke Freya supaya apa yang dipegang sama Freya itu bakal didapetin efeknya sama robotnya juga guys ya. Kita coba naikin langsung deh guys. Dapat nggak harga 3? Nggak dapat harga 3 ya untuk sementara guys ya. Ini ada harga 1. Harga 1 masukin sini dulu, harga 2 simpen. Oke. Kalau bisa tuh cepet-cepet dapat yang harga 3 supaya Freya kita makin banyak makin bagus guys. Ini Glutonia kalian jangan pakai asal-asalan ya. Hanya untuk Freya seorang. Atau kalau mau main Cyclops juga boleh sih. Cuma karena damage-nya si Unitron-nya itu Saber itu fisikal, jadi sepertinya bagusan nggak Freya ya. Ada Purify boleh banget ya, kita kan nggak pernah ya nolak yang namanya Purify guys. 10% kesempatan hero harga 3 keluar. Nah gitu dong, kalau begini kan seru guys, bisa dapat sedikit banyak kita. Angela mau masuk boleh, ini kumpulin dulu. Oke gini dulu. Oke kita tetap di sebelah sini. Mia damage-nya area ya, masih menang kan nih gua nih. Musuhnya Archer x Angela. Gak tau nih ya, walaupun kita ada lifesteal, apakah bakal cukup kita lifesteal-nya? Kalau Freya-nya sempat berubah sih, kayaknya masih menang sih. Nah, berubah tapi langsung mati. Sama aja bohong dong. Tusuk. Salah guys, kita positioning-nya guys. Freya-nya terlalu terekspos sih guys ya. Kalian mau sebelah sini boleh. Ya, sebelah sini boleh. Ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Sebelah sini dulu juga boleh guys kita ya. Oke, gini dulu aja. Kalah kan nabung bagus-bagus aja. Wanjir, Masya bintang 2, cok. Masyanya bintang 2, cok. Gimana itu caranya ya? Bagaimana caranya kita bisa bertahan, guys, kalau kayak gitu, guys? Goyang. Freya-nya berubah. Tetap aja di Thunderclap hilang gua ini. Di Thunderclap hilang, guys, gua, guys. Srot. Jual dulu ya. Udah ketahuan kalah, guys, soalnya, guys. Ini nggak ada yang bisa bunuh nih orang. Duit 10 gak apa guys. Bintang 2 ini Saber udah bisa nyala kalau mau. Ada harga 3 lagi gak usah takut. Masukin sebelah sini 1, masukin sebelah sini 1 ya kan. Pagi-pagi robotnya kita lindungin, taruh belakang guys kalau bisa. Tilnya juga kenceng.
Karena kan damage udah dapat 150% nih ya. 150% dari 3 Cyber Heroes. Terus kalian dapetin lagi lifesteal sebesar 125%. Jadi tuh lifesteal-nya tuh bakal tercatat besar banget tuh ya harusnya ya. Ayo buat. Tuh lihat ya, robot damage-nya paling gede, guys. Gitu-gitu robotnya damage paling gede, guys. Ada lifesteal ya kan, gak gampang mati. Menang gak nih gue nih lawan Akai-Akaian nih, guys. Dung 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 dung. Darahnya nambahnya lumayan tuh ya. Darahnya nambahnya lumayan tuh, guys ya. Darah putih terus cok dia. Aduh. Waduh, darah putihnya, guys. Ampun, ampun gua. Ini jangan lupa diambil dulu nih. Ambil, ambil. Ambil kan. Jangan sampai lupa, guys, itu, guys. Mau kecilin boleh. Gua ambil kecilin dulu, guys ya. Soalnya gua nanti kalau misalkan main Freya, ada yang pakai item kecilin bisa mengakibatkan kekalahan, guys. Ini Guinevere sekarang lagi laku banget nih ya. Karena dia lumayan, dia bisa menyerang bagian belakang dan itu lumayan rese tuh kalau kalian mau main robot-robotan, robotnya tuh bisa langsung diserang sama dia, guys. Oke, begini dulu aja. Terus ini kita bakal coba saja dulu makan si harga 3 ini. Kayak kita udah pasti bintang 2 kan kalau gini kan. Kalian mau nyalain mage sedikit, boleh-boleh aja. Tapi karena kita masih belum menang, sabar dulu ya, guys. Nah, gini dulu aja. Sepertinya masih cukup nahan lah ya lagi. Ada orang main hero bintang 1 semua, guys. Ya, ada, guys. Ada, kita doang ini kayak gini nih. Bintang 1 kita masukin semua, guys. Dadadadadadadada. Freya, kecilin Freya. Tolong ini kecilin. Nah, kalau kecil kan lumayan kita memberikan perlawanan, guys. Duh, robot gue mati lagi. Kalau robot gue udah mati, udah beres tuh gue dah. Stasot. 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 Kayaknya sih masih kalah sih. Kalau Freya-nya masih bintang 1, kalah punya sih, guys. Oke, abis ini kan Freya bintang 2 nih. Dapat duit 4 losing streak 11 ya, lumayan. Freya bintang 2, lumayan. Ini bisa nyalain magic dikit, which is kita nggak butuh-butuh banget ya, guys ya. Udah, gini aja dulu. Freya-nya udah bintang 2, tinggal kumpulin hero-hero harga 3. Ini karena kan harga 3 ini yang harus dihindari, guys. Cuma Ruby sama Atlas aja ya. Oke, harusnya sih udah mulai comeback nih ya. Harusnya, guys. Soalnya Freya-nya sudah bintang 2, ada purify juga, jadi nggak gampang kita dihajar-hajar, guys. Di Thunder Clap, anjir sakit banget. Woi, Masya mati lo. Rese banget, guys, Masya, guys, sumpah. Sekali Thunder Clap itu sakit ya, guys ya. Makin tebal darah kita makin sakit masalahnya. Oh, dah udah mulai menang kan. Tunya mencari Johnson. Fire boleh nggak fire? Wih, fire boleh loh. Vendor of Gears dia sih. Kalau dapat fire boleh juga ya. Kita lihat dulu Star Core-nya dulu baru pilih item ya kalau bisa ya. Soalnya kalau dapat tax speed kita udah nggak perlu Golden Staff. BOD. Ini udah pasti BOD sih. Udah pasti BOD sih, guys. Udah nggak ada pilihan lain tuh ya. Harga 3. Masya harganya 2 sekarang. Ih, enak banget ya. Masya sekarang cuma harga 2, guys. Kerasnya tetap aja berasa. Dapat fire lumayan. Kita ambil ya, guys ya. Fire-fire ya, guys ya. Fire mah selalu bisa menjadi pilihan, guys. Langsung kita tolak harga 3. Ini ke sebelah sini, tinggal cari Johnson. Habis ini kita naik, guys. Kita lihat ya, guys ya. 4 orang paling atas menggunakan aspiran. Apakah sekarang akan menjadi hari-hari aspiran, guys? Ketemu Nurdana. Nurdana bisa ajak by one. Nih Freya gue kalau ngajak by one menang gak? Jangan ajak by one ya. Soalnya Freya itu butuh berubah, guys, minimal, guys. Freya, berubah yuk. Nah, gacrot. Gasrot. 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 Duh, dia dapat stack lagi dong. Jangan segitiga ke gua. Segitiganya ke tempat lain. Nah, menang kan? Baguslah, kita udah bisa ke slot 7, guys. Syukur-syukur nih Johnson udah mulai keluar nih ya. Dapat Freya lagi. Oleh lah, harganya 3 cok sekarang. Lumayan juga, guys. Lumayan juga dia kalau harga 3. Ini kalian mau taroin siapa lagi ya, meme kayak kuat ya. Masukin Franco satu boleh lah, guys, ya, di tengah ya. Us. Oke, santai. Freya-nya dipukulin 3 orang lagi. Kenapa ya Freya itu dipukulin terus ya, guys, rame-rame ya. Belum berubah kalian berani pukul-pukulan. Aw, mati loh. Freya-nya hilang dalam sekejap, guys. Wah, anjingnya rese sih. Anjing ini udah di nerf pun masih nyebelin ya. Tata. Mati. 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 Menang mana nih? Waduh, robot gua kalah, guys. Belum 6 saber sih ya. Kalau kalian lihat dari segi damage, Rafaela damage paling gede sementara Freya kedua.
Tadi nggak tahu ya Unitronnya berapa guys. Soalnya Unitron tuh damage-nya juga biasanya hampir mengalahkan Freanya biasanya ya. Ketemu Wolverine. Wolverine jangan gue digebukin lah. Gue lihat ya yang digebukin siapa guys. Untuk Franco-nya yang digebukin. Dipetir duluan. Freya, apa kabar Freya? Berubah dulu. Gesrot. Ini damage-nya gimana guys? 11.000 Unitron kedua ya. Aduh gue dipetir. Dipetir gue guys. Rafaela, tolong. Skill, mati. Gak mati guys. Kampret. Syukur-syukur kristal sabar. Ada kristal sabar gak? Ada kristal sabar guys. Kristal sabar aja ya. Karena kalau udah pasti jadi 6 sabar, udah kuat banget. Kuat banget guys. Ya, robotnya damage-nya udah 150%. Jadi musuhnya harusnya mau mengeluarkan Nature Spirit pun damage-nya masih masuk nih guys. Oke, gak apa-apa. Sekarang tinggal cari Northern Veil ya kalau bisa ya. Kalau kalian emang mainnya komit ke arah Freya ya, main Northern Veil juga asik-asik aja. Kita pesen dulu. Ini ada Ginyver 1 biji. Kalau kalian mau bisa-bisa ngambil boleh. Ginyvernya taruh sebelah sini. Robotnya 2 di belakang guys ya. Dengan tema 150% damage. Fanny-nya udah bintang 2. Kalian lihat deh, Fanny tuh sekarang damage-nya walaupun dibilang kayak gitu gak sakit-sakit banget. Kalian ntar lihat sendiri deh. Soalnya pas dia gesek juga dia tuh gak ada lifesteal kan masalahnya. Dibakar. Darah cuma 8.000 tapi tetap aja sakit. Ini robotnya nih ya. Kalian lihat nih gak sopan. Tuh, lihat tuh. Kejar-kejaran tuh ya damage-nya ya. Unitron-nya ya. Tuh, 14.000 Unitron-nya 12.000 10.000. Jadi Unitron 2 biji darahnya damage-nya 22.000 guys. Gak sopan guys. Freya-nya masih kurang. Oke, sabar, 2 lagi guys. Di slot 7 sih cari Freya harusnya gak lama ya. Fanny, nih lihat nih ya bintang 2 pakai water. Kita ada purify nih guys ya. Gila. Di Thunderclap sih parah sih. Di Thunderclap parah sih guys. Damage Thunderclap parah sih guys. Fanny, mati lu Fanny. Ah, masih Fanny-nya guys. Masih hidup aja dia ya. Ternyata masih kalah. Berapa damage Fanny? Kita lihat nih. 19.000. Sabar aja 18.000 guys damage-nya guys. Syukur-syukur dapet item defense ya kalau kalian mau memanfaatkan fire-fire-nya. Masuk banget cok damage-nya cok kalau nggak kena ini. Elementalist Wrestler Golden Stab. Refresh dikit. Ini juga boleh ya guys ya. Attack speed ya. Kalau kalian mau telan dulu boleh. Cari satu Freya lagi masa nggak bisa? Freya. Ada Johnson ya guys ya. Johnson mau gantiin sabar boleh. Sabarnya buang. Ini taruh sebelah sini. Ini immortalnya kita bakal kasih ke sebelah sini dulu. Kasih ke sebelah sini. Freya-nya di samping dikit nggak apa-apa ya guys ya. Gini dulu guys. Pelan-pelan, masih cari satu Freya lagi masalahnya. Ini juga Aurora belum keluar guys, harus cari Aurora. Tuh lihat tuh damage-nya tuh ya. Unitron-nya guys yang gak sopan. Karena kalau kalian bilang Freya-nya sakit, belum ya. Freya-nya tuh belum langsung berubah masalahnya. Apa ini anjing-anjing? Anjing-anjing ini walaupun mananya gak penuh terus ya, tapi mananya ngisinya cepet deh sekarang ya guys ya, kalau kalian perhatiin-perhatiin. Apa iya? Freya, aku butuh kamu Freya. Tinggal berapa Freya-nya? Tinggal 5 guys. Harus berpacu dalam melodi kita nih guys. Freya. Malah dapetnya ini ya. Ya udahlah gue gini dulu lah guys. Cyclope nyasar sendiri guys. Tapi yaudahlah ya gak apa-apa. Tarik dulu bang. Dung. Masih belum dapet rezeki Freya sebiji ya guys ya. Parah nih Freyanya nih guys. Kalau udah dapet padahal udah enak banget tuh guys ya. Makan tuh. Apa tuh aspiran? Gak ada rasa guys, gak ada rasa. Attack speed. Ini agak kurang nyambung sih guys. Pakainya api, tapi itemnya attack guys. Gimana guys? Ambil sini dulu. Tolong. Freya. Wah, bercanda guys Freyanya guys. Bercanda guys Freyanya guys. Nah, gitu ya. Ketemu Nurdana. Lagi berapi-api guys. Kita kasih tahu guys, berapi-api belum tentu menang. Bacok. Robot gua aja sakit. Skill dibunuh, untung ada immortal. Enggak, dapat stack anjir, dapat stack dia tiba-tiba. Aduh, dapat stack lagi guys tiba-tiba guys. Apa-apaan nih? Wah, dia dapat yang imun-imun ya guys ya, bahaya ini. Nurdana sangatlah berbahaya guys. Wah, nyebelin banget guys Nurdana guys. Tiba-tiba darahnya penuh lagi.
Lancelot Astro. Nambah duit 9, ini simpan dulu. Apanya lama-lama gua buang dulu nih, guys. Ada apa di sini? Ada ini boleh. Ambil slot dulu ya kalau boleh ya. Kasih, guys. Ambil kritikalnya dikit. Karena kan makin sakit damage-nya, itu juga makin bagus ya, guys, buat si robot-robot manja kita. Kapan kira-kira bakal keluar ini Freya-nya? Keluar gak? Wih, sampai ngelag-ngelag gitu loh. Untung Freya-nya dapet. Freya dapet, bintang 3. Ini kalau kalian mau ke sebelah sini sedikit boleh. Kurang 4, 1, nambahin 1. Ini nambahin 1. Wah, masih kurang ya, guys, ya tetep ya. Macam gini dulu, guys. BOD-nya kita colok di mana? BOD-nya kita colok di Johnson ya. Kalau nggak BOD-nya di sini lah, guys. Pokoknya pakaiannya ke item Saber aja, guys. Atau Freya-nya kita kasih immortal. Tapi Freya tuh pakai immortal tuh salah satu yang paling nggak cocok sih. Freya pakai immortal itu tidak cocok ya, guys ya. Masih menang aja nih, Bang. Kalau kalian mau begini dulu boleh, begini dulu boleh, begini dulu boleh, naik dulu boleh. Terus ini kita masukin ke sebelah sini, ini masukin ke sebelah sini. Udah lumayan sangat-sangat membantu ya, harusnya kayak gini ya. Robotnya dua di sebelah sini, kita lihat positioning dulu. Kita dapat attack speed ya, tapi nggak langsung berubah, guys, Freya gua, guys. Kepapa Freya nggak langsung berubah. Tabrak dulu di sebelah sini. Ketemu Wolverine. Buset, main apa nih? Nature Spirit ya? Aman lah, aman. Freya kita pokoknya pukul terus ya, guys ya. Darahnya berkurang, attack speednya gila, guys. Beres ya, guys ya. Semudah itu, guys. Abis ini kalau dapat satu kristal saber lagi, kalian bisa masukin Aurora atau nanti Bane ya, bakal gila. Kita coba ya, suruh bayuannya Rafaela. Syukur-syukur Rafaela bisa kecilin, guys. Bisa kecilin, bisa kasih efek bakar ya kan. Dan kita pakai immortal, jadi dia tuh nggak dapat stack langsung, guys ya, istilahnya ya. Lumayan tuh buang-buang waktu dia. Kalau bisa buang-buang waktu lumayan. Apa nih gua nih? Gunner Magic. Magic si Halbert. Magic, Gunner, Magic. Magic bisa kasih ke sini ya. Si Halbert bisa kasih ke Franco. Si Halbert. Kita fokus damage aja lah ya. Bukunya kasih kemana nih? Enggak, gue tetap Spear of Glory, guys. Pokoknya gue kasih semua item-item begini ke dia, guys ya. Aku keluarga 4. Kita tampung dulu. Kalau kalian mau kasih ke sebelah sini juga boleh sih, guys. Nah, dah. Ketemu Angel 6475. Harusnya masih easy win ini, guys ya. Pukul cepat, guys. Berubah. Srot. Mau ngapain? Paninya terbang, guys. Unitronnya damage-nya 14.000 tuh ya. Sangat-sangat lumayan, bos. Babuk. Menang. Nurdana juga kalah, guys. Ini bacok-bacok, guys ya. Langsung hilang aja dia, guys. Dalam sekejap. Ini pengen masuk Aurora, tapi masih belum bisa. Ini bakal kesini dulu. Kalau Auroranya jadi, lebih mati lagi dia pokoknya, guys. Oke, yang by one tetap bakal si ini. Apakah bakal kecil, guys? Apakah bakal kecil? Dibakar. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6. Nah, kecil kan? Kalau Lancelotnya udah kecil, jadi apa, guys? Jadi tempe lu. Anjir, masih bisa begitu. Mati. Syukurin. Ya, tunggu aja sampai Freya kita jadi, guys, ini, guys. Elementalisnya masuk, ya kan? Ini duit 47 kelebihan, ini kita jual masuk sebelah sini. Kita gini dulu, ya. Syukur-syukur bisa kita kecilin lagi, guys, dia, guys. Nah, slotnya jangan bintang 3 dong. Jangan bintang 3 dong. Ini tetap di sebelah sini, ada defense sedikit. Ini ada yang nambahin armor, nambahin darah gak? Gak ada kan? Oh, ada max HP loh, guys, ini. Kayaknya max HP boleh nih, kita colokin dikit ya. Dia tetap mau ngotot nih, pakai Lancelotnya di dalam. Masih mau ngotot? Bener nih, mau ngotot nih. Ya udah, kalau mau ngotot kita mah ya. Ini udah gua tambahin lagi nih HP-nya nih, 1000 nih. Oh, dikeluarin guys, sekarang guys. Sudah tidak berani dia ya. Pukul. Segitiga nggak ada rasa. Ya, lebih kalah lagi dong, Nurdana dong.
rata. Keputusan yang salah dari seorang Nur Danael ya guys ya. Jadi itu guys combo zaman sekarang menurut gua, karena Unitron ini juga menurut gua damage-nya jadi nyebelin banget, apalagi kalau kalian stack item attack kayak gini guys ya. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini di patch yang paling baru. Semoga kalian suka, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua Bas Clemens. Itulah gameplay Freya dengan 6 saber, 6 weapon master. Semoga kalian suka ya. Bye bye.